Halo sahabat calon bonsai official, selamat pagi. Kali ini saya ingin memprogram akar dari Kimeng Gabungan. Nah, ini dulu saya gabungkan mungkin satu ukuran jari kelingking, saya beli 10 ribuan dan ini saya gabungkan sekitar 3 batang dan itu dulu nilainya 30 ribu dan ini sekitar sudah 2 tahun sudah seperti ini. Dan program akar akan saya lanjutkan lagi setelah ini ataupun akar dominan saya pecah. Nah, saat ini saya ingin memotong akar dan ingin memperlebar jarak antara akar satu yang sudah saya pecah ini kurang lebar ya teman-teman. Kita perlebar lagi untuk mendapatkan kesesuaian ataupun keseimbangan dari akar kimeng ini. Oke, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Kita lanjut program akar. Setelah kita potong, kita juga rapikan dengan catok karena agar akar lebih cepat tumbuh itu kalau setelah digergaji kita catok. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan sisa potongan akar kimeng. Nah, kita gunakan lagi untuk mengganjal akar kimeng yang sudah kita belah dan kita potong. Ini bertujuan mendapatkan spasi dari belahan akar satu dan satunya. Nah, supaya ada spasi kita ganjalkan seperti ini.
teman-teman, kira-kira seperti ini. Ini setelah hasil pecah akar, saya potong dan juga saya lebarkan seperti ini. Kita potong, kita lebarkan. Nanti kita timbun dengan pasir. Tidak semua akar saya potong dan saya program ya teman-teman, ada yang masih utuh untuk mencari makan dan juga untuk membesarkan ini terlebih dahulu. Nanti kalau sudah besar kita potong, kita program lagi. Nah, ini adalah proses bertahap dalam pembentukan akar. Oke teman-teman, langsung kita timbun dengan pasir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.